jadi saya harus lebih muda dari saya. Saya tidak akan panjang lebar.
kasih kepercayaan saudara-saudara, kita berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita mau Indonesia aman untuk semua. Adil untuk semua. Makmur untuk semua. Kita hormati dan kita sayangi dan kita akan lindungi semua suku, semua agama, semua ras, semua kelompok etnis di Indonesia. Ada yang menuduh kami ini Islam radikal. Jadi bingung. Satu hari saya dibilang Islam radikal. Habis itu besoknya tidak bisa jadi imam sholat. Habis itu lusanya saya Zionis. Habis itu saya di Kristen. Karena ibu saya Kristen. Ya terserahlah. Ya saya dan pasien dia gak ada kita. Tidak ada ekstrem-ekstreman. Gak ada radikal-radikalan. NKRI adalah final. NKRI 17 Agustus harga mati. Tapi jangan harga mati terus, juga harga hidup. Dan kita harus hidup. Jadi saudara-saudara, terima kasih tapi tadi disinggung juga oleh Pak Sandi bahwa kita tinggal 27 hari ya. Jadi hari ini terima kasih undangan ini, inisiator Pak Erwin. Kalau mau lihat nanti kira-kira kabinet kita bagaimana? Saya kasih kriteria ya. Yang pertama harus masih hebat, masih punya pengalaman, akan kita pakai juga.